Komandan, siap-siap bergerak, komandan. Dia udah terpancing. Siap bergerak. Begitu dia balik, langsung tangkap. Wow! Tuh ada Wendy tuh, Kok Wendy? Mana Wendy? Standar. Wah! Udah ketemu! Bentar. Ada Andika nih. Apa tuh? Rempong. Contoh. Teman saya jatuh, saya enggak kerasa. Iya. Karena udah bawanya kenceng. Betul. Teman saya yang di belakang, yang tengah. Iya. Yuk. Mbak Siler jatuh, Mbak Siler. Namanya Mbak Siler. Yeah. Posisi teman saya gini, Pak. Simo! Oh, jadi lo anak baru yang nantangin gue lo. Gue tuh paling jago daerah sini. Gue aja lebih sering nyium aspal daripada nyium pacar sendiri. Hati-hati, gua paling jago di lingkungan. Ini Andika lagi nyamar nih. Betul. Tapi pertanyaan saya, orang kalau nyamar biasanya menyesuaikan dengan tempat dia nyamar. Iya. Kenapa dia beda sendiri? Dia kan mencolok banget dong. Dia tuh kan nyamar jadi anak punk. Iya. Tapi yang lainnya gak ada yang punk. Dia doang sendiri. Siap-siap bergerak, komandan. Dia udah terpancing. Siap bergerak. Begitu dia balik, langsung tangkap. Wow! Kita sergap. Hei, berhenti. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan bergerak. Jangan lari. Kalau lu lari, siapa yang nonton? Jangan lari. Jangan lari. Ini komandan orangnya. Ini adalah joki balapan liar. Anda ya, melakukan balapan liar di lingkungan warga. Hei, kamu mau coba-coba jadi Power Ranger? Bukan. Pembalap ini kalau kayak gini. Langsung tangkap aja komandan. Ini udah ada barang buktinya, motornya udah ada. Tadi saya pancing-pancing, dia standing-standing di situ meresahkan warga komandan. Oke, siap. Mas Yance, terima kasih. Bukan Mas Yance. Dengan baik. Kamu kita bawa ke kantor. Ya. Jelaskan semua di kantor. Iya. Sama kita bawa barang buktinya sekalian. Iya, bawa semua motornya. Betul. Okay. Tolong bawa. Udah motornya. Ada saksi yang kuat, yaitu ujung stabilo. Lah kok ada motor? Oh, masuk. Komandan, cepet aja. Bentar guys. Ada personel kuburan. Hah? Lupa. Enggak, ini habis nyamar. Tadi habis nangkep ini nih, joki balapan liar. Pak, bener Pak, ini dia Pak yang tadi mau hampir nabrak kamu. Ini yang tadi. Pak Komandan, ini dia nih yang bikin kerusuhan di jalan. Sabar, dia juga mau dia bertanyain dulu. Jangan orang shock kan? Sabar. Dan shock. Hampir ketabrak. Semangat salah. Sabar. Lu lapor ke komandan percuma tentang geng motor. Kenapa? Dia kan ketua geng motor. Prediksi. Jaya. Iya benar. Anak motor juga komandan. Motornya gengnya baik. Ini joki balap liar. Kalau boleh tahu mau dilepas berapa nih motor nih? Pak. Baru jadi joki aja sombong. Dulu gua sebelum ada ganjil genap juga joki. Lumayan lah ya. Buka. Buka helmnya. Gagah banget kayaknya dia ya. Asli. Buka Pak, Pak buka Pak. Ini gahar nih orang apa sih? Iya. Buka. Wah. Ah. Lisa Sabian. Lisa Sabian. You so much. Wah, jokinya cewek ternyata. Ternyata perempuan. Jokinya cewek nih. Wah, ini beneran kamu, Bro, yang pakai motor ini?
Iya. Emang dia pembalap tuh begitu. Makanya tiap dia mau nyalain motor, masuknya langsung gigi tiga. Oh, soalnya gigi duanya hilang. Kenapa Anda bisa seperti itu? Apa dalam rangka social distancing? Karena bukan. Karena gearbox saya rontok, jadi pindahin ke sini. Oh. Ini motor yang hadir setiap lebaran kan? Ah, apa? Itu mereknya lihat. Ya maaf. Ya maaf. Kayak diambil dari kantong, ada terus, ada terus. Iya, ilmunya banyak. Nggak dibagi-bagi ke temennya. Siapa? Namanya siapa? Kintan. 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 Kenapa Anda melakukan balap liar di lingkungan warga? Kan itu tidak boleh. Karena saya nggak dikasih lahan untuk latihannya. Kamu pasti taruhan-taruhan ya? Kalau balapan ya? Itu gimana ketua gengnya tuh? Tuh kan. Saya mah cuma dibayar doang suruh ngegas. Nah, tapi harusnya kamu tahu dong. Kalau balapan liar itu tidak diperbolehkan. Ada tempat khusus buat latihan atau balapan. Di mana, Pak? Bukan warga. Di mana? Makanya pakai yang begini ya. Ya, jadi motivasi jalan ke sini ke sana tuh mau ambil helm. Pakai helm. Kalau ke sini ke sono. Tuh. Lihat dia mau ngomong yang bagus begini ya. Iya. Tapi ini teman-teman ya. Tadi kan itu namanya waktu adalah KS. Apa itu KS? Komedi strategi. Iya. Yeah. Ada strategi. Iya. Tapi ini ada kabar yang kita mau kasih tahu. Apa? Tadi waktu penggerbekan kan dilakukan oleh saya, komandan dan juga Wendy. Oh iya Wendy. Yang kembali ke kantor cuman loh, saya sama komandan. Iya. Pak Wendy mana? Loh, Pak Wendy. Wendy kemana? Yuh, kemana dia? Yuh, tadi dia baik-baik, sehat-sehat. Pak Dika, Pak Wendy mana? Ketabrak, Pak. Ketabrak. Di mana? Di mana bisa ketabrak? Ketabrak apa? Ketabrak nasi. Habis makan lah. Masuk. Aku jadi ditahan nggak? Jadi. Ayo nggak jadi, aku mau keluar saja. Eh, biarin motor itu. Udah ini biar saya cari. Eh, enggak tuh, itu dengerin kata ibu guru. Ayo, bawa Gilang. Dan ini enak, batu banget dikasih tempe juga ngelos. Yang ngubah apa siapa? Kan lu tahanan, ngapain mau? Iya, saya kan jelasin ini, ayo. Udah ikut aja mau bukti kan. Bu, tarik saya buntut tempe. Eh, ntar dulu. Jalan yang tegap, yang ke bongkok. Nih, bongkok nih. Ayo, ini. Ayo. Ini kita harus tindak lanjuti, Komandan. Lumayan nih, gak apa-apa saya pegang ya. Pegang dulu aja. Buat beli gorengan kan? Lumayan. Beginian. Bentar, iya. Ya, aku nang di, ya. Di! Di, makasih. Aduh, atur-atur dua, aku rene ya. Usia nama tanah iya itu, nah, usia, nah. Atur-atur, aku nang di, aku gorengan, aku gulai. Nih, aku nang di, usia, 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 usia. Oh, ini ayo, tolong kasih ya, tolong hoci lah, dong, 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 dong. Oh, ayo nak, ayo dah. Oh, tak komandang. Oh, jangan tak, oh, obe, oh, salah, ayo, so. Stop, 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 stop. Dia tadi udah ngomong, siapa ini? Gua udah ngerti, lu pakai trantor. Kan gua udah ngerti, dia nanya, siapa ini? Gua tau tuh. Siapa dia, weh? Gua, kau! Woi! Mohon, jangan terlalu gini. Komandan, ini ini dia mengaku-ngaku adalah promotor dari pembalap yang kita tangkap. Oh. Pak Wendy, sebentar. Tolongin bentar. Mau bilang apa? Pakai ketinggian sih. Bisa kok. Umum gak bisa. Woi. Hei. Saling tolong-menolong, Kak. Coba dijelaskan ada apa. Saya mencari anak buah saya yang kata
katanya dibawa ke sini yang katanya melanggar hukum. Hah? Anak buah. Iya, balapan liar. Oh, anak buahnya? Iya. Oh, yang tadi? Bentar, tolong, tolong. Masih lagi. Efek dia, efek dari dia tadi. Benar. Estafet. Pokoknya kan kalau di sini harus tiga. Kalau dua nanggung. Nanggung. Makasih ya. Sama-sama. Maksimal tiga. Kalau empat garing. Enggak, empat. Enggak, makin bagus. Makin bagus. Satu pokoknya lagi berarti. Nanti dulu. Nanti dipikirin dulu. Tadi saya dengar dari kebelakangan duduk gimana? Duduk di sini kenapa? Bisa ketawa. Coba. Duduk. Masa duduk bisa ketawa nih? Duduk. Kenapa bisa ketawa? Soalnya duduk di atas jokes. Oh. Sama, minggir. Nah. Mana? Kalau megang ini, kita bisa rumah kita hijau. Hah? Kok bisa hijau? Penuh tumbuhan. Kok gitu? Bisa? Karena knalpot. Oh, knalpot. Kok berat gara-gara knalpot akhirnya nanem. Iya. Jadinya hijau. Iya, benar. Iya. Benar, Pak. Ngeri, ngeri. Ayo, gue juga nyanyi. Siapa duluan? Waduh, lu dulu. Ayo, siapa yang mau jadi ketiga? Lu yang bareng. Ayo, coba. Iya, iya, jangan. Gue mau ngeloco. Udah dapat. Tanya dong. Hei. Anak yang mana? Udah dapat? Belum nemu dua lagi. Aduh. Eh nih gong nih. Dapat gak? Gong nih. Jangan digituin. Panik gua. Dapat gak? Udah dapat? Panik. Udah mulai. Ayo. Tadi yang gini intronya gimana tadi? Gara-gara megang ini jadi di rumah hijau. Gara-gara megang ini? Wah orang-orang gak ada. Kok bisa? Oh, bisa? Sepi yon. Bener. Nah, udah sekarang lo. Kalau ada orang kan jadinya rameon ya. Lo bantu gue kan. Gue mainan. Kalau ada main gituan, gue paling gue mainan. Gue mainan. Lo kan udah lama di sini. Bantu gue. Gue aja gak ada yang bantu, apalagi lo. Gak ada. Ini kejadiannya di lapangan banteng. Jam 2 pagi. Andre lewat. Ah, mulai intro. Gua di sini. Lagi berdiri. Set, Andre buka kaca, nanya, "Kenapa berdiri di situ?" Ini jawabannya. Apa? Sepi, Om. Sepi, Om. Diam semua. Enggak ada nih. Enggak ada nih. Pasti ada nih. Pasti ada. Gak boleh. Kalau di sini harus ikhlas. Kalau emang gak dapet, akui. Udah itu aja. Justru itu, saya kan ngomong diam semua. Mau ngelanjutin ke selanjutnya biar lupa. Oh, ini baru. Ini baru. Biar lupa. Jangan diingetin lagi ya. Kalian belum tahu saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa sih ibu? Belum dapet juga. Bela-belain. Bocah paling pengertian. Ntar gue bagi THR. Lucu ya. Aku yang bawain apa Mae yang bawain? Lu yang bawain. Kalau kita pakai ini, langsung bisa nyanyi. Apa yang bisa nyanyi? Cakram kan? Butiran kedua. Doang. Ada lagi? Belum dapat tarsa baik aja. Thank you ya bro. Pokoknya kalau dia belum ngasih, kita gak bakal kelar nih acara. Tapi sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Jangan sekarang. Oh gitu? Jalan. Susah kameramen ya. Sekarang. Ayo coba usahalah. Coba. Nah ini kan banyak nih. Ada mesin. Tuh ada mesin. Ada sen. Nih. Ada jari-jari. Ya, sen tuh, sen. Ada setang. Busi. Tuh gua kasih. Ada busi. Tuh ada Wendy tuh, ada Wendy tuh. Oh Wendy? Ada Wendy. Standar.
bentar. Ada Andika nih. Apa tuh? Rempong. Udah ketemu. Coba. Apa ini? Ketawa ya. Please. Oke. Ger nih, ger. Jangan sekali-kali pegang ini. Wah, kenapa? Nanti shock. Ayo, lu gak ngomong Dewi Persik datang lagi? Ini gara-gara itu. Gara-gara itu. Hah, kok rusak? Ini jadi rusak, Pak. Gimana dong ini, Pak? Ini apa? Ya Allah. Eh, yaudah ganti meja aja nih. Ya ini berarti keluarin aja. Shh, eh, kalian kan cowok. Keluarin. Emansipasi wanita dong. Iya dong. Begini aja. Katanya minta kesetaraan. Aduh, kaki saya pada sakit, Pak. Gitu. Gitu gue gak bisa lah. Gue bukan kodratnya. Oh, iya. Apa keluarin? Kodratnya. Ada meja baru di situ di pojokan, ambil. Yang kecil. Meja yang kecil ya. Angkat aja udah berdua-dua, masa enggak kuat ngangkat gituan? Oh. Jadi muter lagi. Nah. Tengah, Pak, Pak, tengah. Tengah. Tengah bawa meja, bawa meja. Eh, bawa meja bawa lampu. Jangan ah, kalau di tengah malah jadi kayak mau main mahjong. Ah, gini aja. Gimana sih? Gimana kalau si tersangkanya taruh di tengah? Ya. Nah, terus duduk mejanya aja. Biar fokus. Mejanya ini? Meja di sini. Ya, gitu. Oh, bisa. Angkat, Pak. Lang, angkat ini, Lang. Angkat, Pak. Allah, lu kerja lu apa? Tinggal enteng doang lu. Astagfirullahaladzim. Kayak berat banget hidupnya. Lu bantuin gua dong, gua harus pulang jam 9, anak gua mau ngerjain PR. Sorry ya, gua gak bisa lama-lama. Kenapa? Mau nyuci dulu nih. Jadi gini, Pak. Nah, caranya gini ya. Ntar gimana duduk tersangkanya di situ? Oh, ya enggak, ini telepon mah taruh di atas aja. Berapa tuh? Mah. Pak Wendy, meja udah rusak. Dewi Persik rusakin meja, lu ngerusakin telepon. Apa-apa ini? Apa-apain dong, kan itu di dalam. Oh iya. Kan kita masuk ke dalam nih. Oh kalau di luar apa-apaan? Apa-apaan. Mana meja? Itu Pak. Rusak Pak. Hah? Rusak? Tadi sih sebelum mulai, baik-baik aja Pak. Terus? Sama kreatif dirusakin ya kayaknya. Enggak rusak Pak. Rusak kan yang waktu kejadian waktu itu ada tersangka Dewi Persik. Iya, enak meja, tapi Pak. Ini ruang interogasi. Mau diinterogasi di mana? Bikin kayak gini, Pak. Iya, ini makanya barbershop. Duduk begini. Mana sih? Ya enggak dong. Kalau iya. Gitu doang enggak barbershop. Kalau dikasih bangku cadangan baru. Buat bocah. Gimana? Biar lebih dramatis, Dan. Iya. Besok saya mau tahu harus ada meja lagi. Tapi kalau ini seru, enggak usah. Kondisional ya. Iya, kondisional. Mana tersangkanya? Sama Pak Andika, Pak. Saya ini tadi ngurusin ini. Dari tadi. Ya gimana sih, gak on time begini. Udah ya, Pak ya. Ya, Pak. Dah, udah dirapihin, Pak. Kan? Makasih ya. Iya. Makasih, Ayu, udah gak bantuin apa-apa. Makasih. Nah, ini yang ngetik. Wen, ini udah pasti begini. Coba aja dulu, Pak. Coba, saya coba ya. Diinterogasi. Lo sekarang sendirian, kita bertiga laki. Gua duluan ya. Buka baju. Rompi. Eh, emang kalian kira gua cewek apaan? Loh, cewek. Duduk, silakan duduk. Eh, jangan main duduk aja.
Biasanya Anda kalau mau duduk kan selalu dipersilahkan. Wendy. Juragan mau duduk. Karena mumpung ada Soima di sini, juragan mau tanya. Juragan, ini kan ada lampu merah, merah, kuning, hijau. Kenapa disebutnya cuma lampu merah? Jawab. Jawab. Ya emang di sini permainannya gitu ya? Iya. Oh iya. 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 Lu kan tau gue 6 tahun enggak main beginian. Belajar lagi. Aduh, tolong diulang sekali lagi. Pertanyaannya, itu kenapa ada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau warnanya. Tapi kenapa disebutnya cuma lampu merah? Kuning sama hijaunya gak dibawa-bawa, kasihan dong. Yang kuning sama hijau lagi tidur di rumah. Ayo lagi, ayo. Sama kurang ya? Harusnya apa dong jawabannya? Ya jangan nanya kita aja belum siap. Oh bisa nanya-nanya? Bisa. Anda ini orang Jawa kan? Gitu. Iya, orang Jawa. Oh gimana? Juragan mau nanya. Oh iya. Juragan mau nanya. Iya, iya, iya. Silakan nanya gampang-gampang saja ya. Rumah Anda kan dekat Solo. Iya. Ada istilah di daerah sana namanya Solo Balapan. Itu yang menang siapa? Yang menang siapa? Iya. Almarhum Didi Kempot. Waduh, dark joke. Bahaya dia. Gak ikut. Oblo Akbar. Ya kan lagunya Stasiun Balapan. Iya, iya. Kamu tinggal di daerah Bantul. Ya kenapa? Kalau emang kamu tinggal di daerah Bantul, daerah yang salah gimana? Betul. 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 Bantul, sabar betul. Sih, ah. Kita interogasi lebih mendalam aja. Juragan. Siapa lagi nih? Mau nanya. Katanya juragan pernah operasi kantong mata. Nah itu kantongnya bisa nyimpen duit nggak? Kantongnya bukan nyimpen duit, tapi menghasilkan duit. Bagus, bagus. Kamu tanya, berputar. Oh iya? Berputar. Sebagai pesan untuk Anda kalau sudah ada di ruangan ini dan ditanya sama petugas, jawab sejujur-jujurnya atau kalau enggak Anda kena stroke. Strum. Wah seneng kalau strumnya begini. Andika suka improv sendiri deh. Orang. Kasian orang properti sama editing. Soima. Jalan. Jalan. Gak pernah megang mesin tik. Soima, Anda disinyalir katanya pernah bermasalah karena melakukan penipuan giveaway. Nah. Kata siapa? Ini. Oh, itu cuman hoax. Jadi ada beberapa akun yang memalsukan atau yang memakai nama saya untuk yang katanya bagi-bagi giveaway. Seumur hidup saya nggak pernah di medsos yang mengadakan giveaway gitu, nggak pernah. Kalau misalnya saya mau ngasih ya secara pribadi, nggak pernah mengadakan giveaway di sosmed nggak pernah. Anda kan disuruh jawab yang tegas, lugas, singkat, padat. Kan tadi saya bilang kalau jawabannya nggak tegas bisa saya setrum nih. Jangan dia ini kenain dong. Itu contoh. Itu tapi contoh. Kan gua harus gerak. Men. Tapi kan saya harus jelasin, Pak. Yeah, yeah. Berarti Anda tidak pernah melakukan giveaway. Enggak pernah. Step by step. Ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. Oh my God.
Thank you udah menyaksikan konsernya. Terima kasih. New Kid on Go. Jujur ya di sini aku bingung banget. Pokoknya ngikut aja makannya. Emang begitu. Pak. Duduk. Gak usah nangis. Jangan mencoba membuat kesedihan terus kitanya akhirnya jadi simpati sama Anda. Gak usah, oh! Setrum, setrum. Kenapa mesti dia sih? Contoh, biar dia takut komandan. Jangan petugas. Biar dia takut. Kenapa jadi gue yang kena? Makasih Pak Wendy. Oke, berarti Anda tidak pernah melakukan giveaway seperti itu? Pernah, Wendy, kan? Wendy, tadi ya? Katanya di saya dapat informasi dia pernah menyalonkan diri jadi bupati. Itu juga nggak sama sekali, nggak benar. Loh, kenapa? Cocok loh, dong Anda menjadi bupati. Kalau Anda cowok menjadi papati. Betul. Pak, enggak, Pak. Ada kenapa Pak? Anda kan sosok yang sudah dikenal oleh masyarakat. Hah? Ya tapi kan saya memang enggak ada maksud untuk itu. Saya enggak mau jadi masuk ke politik. Apa? Kenapa? Loh. Ya suka-suka saya. Duduk. Duduk. Aduh. Ini orang tiga kali disetrum. Gimana sih? Malah dia yang disetrum. Lawan ini, lawan. Jangan lawan yang ini dong disetrum, malah ini. Kamu enggak apa-apa. Tenang, tenang, tenang. Diri, tenang. Stop. Makanya jangan. Makanya jangan ngelawan. Bukan masalah ngelawan, bukan lagi ngelawan. Kita lagi ngelawak. Jawab. Kenapa? Anda sudah dikenal oleh masyarakat. Anda punya mental yang bagus menjadi pemimpin. Saya enggak tertarik masuk ke politik. Apa? Takut gagal? Bukan, enggak. Kalau enggak usah kayak siapa. Udah enggak usah diterusin, pakai bilang kayak siapa, kayak siapa. Ini semuanya pada dikit-dikit kayak siapa, kayak siapa. Nih, ini yang ngomong. Yang ngomong Kori. Langsung udah selesai, enggak usah pakai kayak siapa, enggak usah buat apa. Iya, dia. Bukan saya. Bukan saya. Lu putar ulang, gua enggak ngomong apa-apa. Bukan saya. Jangan gitu ya. Ya bagus, kamu terus aja. Tapi katanya ada pelanggaran hukum yang pernah dilakukan saudari Soima ini. Jadi dia pernah boncengin suaminya, terobos ininya polisi. Ininya? Oh. Apanya polisi? Apa? Ininya polisi itu apa? Operasi. Razia. Apakah benar? Ininya polisi. Benar ya? Kalau itu benar, maaf Pak polisi. Iya. Oh, ya, waktu muda. Coba diceritakan. Jadi ada banyak cerita kalau masalah saya sama Pak polisi itu waktu muda. Karena kan memang saya itu suka naik motor dari dulu, Pak. Jadi waktu itu saya masih kos. Di kos tuh kan ya masih namanya bocah kan cuma ada motor satu. Ya. Nah, sedangkan teman saya dua. Oke. Okay. Kalau satu saya bonceng, satu kesian. Betul. Empat. Itu sama-sama cewek? Iya, cewek bertiga. Satu oh, satu Terus? Nah, jadi kalau kita latihan kemana-mana itu selalu bertiga karena motornya satu. Betul. Mau latihan akapela waktu itu. Kebetulan rumahnya sebenarnya deket rumah. Pas mau jalan bertiga karena deket rumah, waktu itu gak pakai helm karena cuma lewat pinggir sawah. Okay. Salah sih memang itu salah. Oh. Ada... Razia tuh, ada dua orang polisi. Waduh, udah gak bawa helm, udah bertiga bencengan, udah gak bawa SIM. Oke. Okay. Dah, aku akhirnya kayak mengikuti polisi, kayak pelan-pelan. Minggir, kan pinggirin. Kayak pelan-pelan minggir, seakan-akan mau berhenti. Giliran udah mau sampai polisi gue gas. Lolos dong. Keren. Belok kiri. Rahasia utamanya di sini.
Aduh. Makin banyak polisi. Berarti yang dua awal itu jatuhnya welcome drink. Welcome. Saya awalnya seneng dong, udah bebas udah lolos. Gue udah ngeledek-ledek, gue hebat gitu kan. Belok kiri makin banyak, rahasia besar di situ. Banyak mobil polisi, banyak orang yang udah di pinggir-pinggirin. Makin pusing saya, waduh ini gak bisa lolos nih. Parah ini udah agak macet kan. Udahlah pakai trik yang pertama. Pakai trik yang sama. Udah, mungkin pikiran saya karena banyak motor di situ mungkin polisinya agak lalai gitu kan. Minggir-minggir, saya Pak, ya Pak, minggir-minggir. Dengan hal yang sama, udah mepet polisi, gue gas lagi kenceng. Apa yang terjadi? Aku lolos, temanku yang belakang ditarik sama polisi. Pakai sweater, teman yang belakang ditarik sama polisi. Gue enggak ngerti, Pak, kalau teman saya jatuh. Iya. Ditarik, anak ditariknya jatuh. Jadi teman saya posisinya gini, Pak, maaf nih ya. Contoh. Teman saya jatuh, saya enggak kerasa. Karena udah bawanya kenceng. Betul. Teman saya yang di belakang, yang tengah. Mak, ayo. Mbak Siler jatuh, namanya Mbak Siler. Satu jatuh. Wah, masuk sih. Saya gini. Nah, posisi teman saya gini, Pak. Ima! Sampai sekarang teman saya cacat, Pak, jari kelingkingnya gara-gara yang jatuh itu. Gara-gara jatuh itu. Iya. Tapi masih berteman? Masih berteman sampai sekarang. Masih saya artis. Mungkin kalau saya enggak artis mungkin dia enggak berteman namanya. Karena saya artis ya. Masih berteman sekarang. Betul. Biasa. Komandan Pandika, lanjutkan interogasinya. Saya ada tugas lain yang harus saya selesaikan. Pandika. Mana? Shh, tenang. Tolong diliatin. Kenapa? Andri lagi malas kerja. Kocok aja. Wah, duduk di belakang. Kan bisa kiri. Tapi yang lain lagi konsen dengerin cerita ke Andri gini. Ngantuk. Iya. Ini minyak angin. Ya, tolong dijagain. Berantin aja lo. Silakan komandan. Komandan. Ya. Saya membawakan fakta-fakta. Tadi kan Ibu Soimah mengatakan beliau adalah crazy rich. Ternyata Soimah jadi artis paling kaya karena pakai jimat. Wow. Hey, jangan bikin fitness ya. Bagaimana itu artikelnya seperti itu, Mbak Soimah? Gosip Soimah jadi artis paling kaya hingga pakai jimat. Aku kalau aku mah digosipin apa-apa, aku mah cuek orangnya, Pak. Saya nggak begitu gubris yang gitu-gitu. Yang tahu hidup saya tuh saya. Jadi orang lain tuh nggak usah sok tahu tentang hidup saya. Ngerti nggak sampean? Ngerti. Jadi ini tidak benar, Ibu? Saya nggak terima loh kalau ada yang begini. Soalnya saya proses kerja keras saya untuk berkesenian tuh saya benar-benar dari Pati terus ke Jogja sekolah seni apa proses sama seniman-seniman seni itu benar-benar murni loh. Kalau ada begini saya nggak terima. Bukan saya. Siapa yang bikin kita begini? Siapa? Hargai proses saya. Saya nggak suka dengan ada berita-berita yang gini. Dibilang nyari berita faktanya yang benar. Bahaya nih, semua dikit-dikit disetrum, dikit-dikit disetrum. Harus valid kalau nyari. Jangan sembarangan main begini, Ana. Dikit-dikit disetrum. Bahaya nyetrumnya nih. Nih gue nunggu nih. Enggak. Ini barang ini ada di sini. Oh, berarti karena jimat itu hoax. Yang betul, Ibu Soimah kaya karena punya pom bensin Pacitan. Nah, kalau ini fakta, iya. Nah, ayo. Saya jelasin sekali lagi, jangan sok tahu tentang kehidupan, bahkan jangan sok tahu tentang harta dan kekayaan saya. Jadi semua kabar yang pom bensin di semua daerah, yang bahkan ada kabar saya beli gunung. Serius. Tapi itu semua tidak benar. Jadi Ibu Soimah itu nggak punya pom bensin, dia punyanya Pertamini. Setahu saya yang bisnis pom bensin itu Mbak Inul Daratista. Kok Mbak Inul emang? Tiap isi bensin kan dimulai dari Inul ya. Nol. Apa ini? Nol. Tuh ada bengkel sih. Ada isi bensin nih. Oh. Kayaknya pernah lihat orang itu deh.
Cuci steam. Emang kantor kita deketan sama ini, cuci steam. Airnya gak keluar. Tadi siram temennya. Kenceng banget. Iya itu. Pak, salah pak. Ya. Motor. Hei, motor. Salah, hei. Emang sebelah ada bengkel cuci mobil. Oh, ya. Ada gitu-gitu ya. Gue bingung mau ngerespon apa diem, bingung. Ya, kayaknya kita harus ini interogasi jokinya juga. Iya, oke. Baik kalau gitu Mbak Soimah, kita selesai dulu interogasinya. Gak mau lagi dong. Loh. Masih ada segmen yang lain ya. Ya kok bentar? Udah makan belum? Belum. Belum, ya udah kita bawa ke kamar mandi. Kita sudah menginterogasi bos Anda, promotor Anda. Kenapa Ayu ketawa? Enggak, bajunya warna-warni kayak kutek. Lucu banget, Pak. Pembalap lucu banget. Warna-warni. Wah, Ayu, iya. Ini tuh adalah pembalap paling manis yang pernah saya lihat. Wow. Karena ini adalah pembalap bagian dari hidup saya. Ah, kok gitu? Dia adalah Gilang. Kok Gilang? Giginya hilang. Oh, iya. Udah ada. Jadi aku bukan sebagian dari hidup kamu sekarang. Wah, jadi. Oh, langsung nolak dia, Padahal baru gue tawarin kenal pot racing. Buat mas kawin. Gue baru tahu ternyata giginya beli di... Bisa copot pasang. Knockdown. Anda sudah lama jadi pembalap? Udah lama. Anda tidak takut? Ini kan pembalap itu kan, mohon maaf. Hal yang mengandung resiko besar, kecelakaan, bahkan kadang-kadang nggak balapan aja, ada yang jalanan tingginya beda. Ini dia bukan pembalap, tapi dia jatuh gara-gara di jalanannya itu beda tinggi, tumpang tinggi. Oh nggak ngeliat. Udah malam. Tuh, kenanya cuma tapi ini kurang, lagi. Pak. Harusnya sebelah sini tambah biru juga. Astaga. Balik. Ini aja yang nggak balap bisa celaka, apalagi Anda balapan. Wah bos. Bos. Jawab. Kalau nggak setrum. Ini mulai hari ini kita mesti hati-hati nih. Iya. Semua telepon dibuat setrum dia. Segera dikeluarkan dari sini. Anak saya yang ini tak kintang-kintang. Kintang-kintang. Nama panjangnya, makanya nama panggilannya Kintan. Oh. Maksudnya begitu. Iya. Tak kintan-kintan. Gak paham yuk. Iya. Gak paham yuk. Jangan tadi gue gak denger sono. Gimana suara Nikan? Kalau lepasin gampang-gampang aja. Tapi kan dia melakukan balap liar. Setuju Pak. Barangan ngomong. Dia bukan pembalap liar, dia adalah pembalap beneran. Bener Wen, tadi gua googling ternyata dia balapannya beneran di sirkuit. Dia pembalap profesional tuh. Wow. Loh. Dia pembalap yang banyak prestasi. Tapi kan Anda tadi menangkap di lokasi. Iya, ternyata dia lagi manasin motor doang, Komandan. Pertanyaan saya, Komandan ngapain di sini? Nyamar ya? Oh, nyamar. Tadinya Komandan lagi nyari spare part copotan ya, Dan? Lagi nyari, ada yang motor bodongan nih. Gitu. Intan udah ada berapa banyak piala di rumah? Kalau di rumah dikit. Berapa? Kurang lebih sekitar 60-70 hari. Buset! Buset!
Hei, punya piala 60-70 nah. Bisa aja dia gak ikut balap. Bisa aja dia nongkrongnya di Pasar Senen. Dia trofi. Orang 60-70, mayoritas semua juara. Alhamdulillah. Ya namanya dapat piala ya juara. Oh, ya kan juara 1-2-3 sama harapan ibu. 1-2-3. Juara harapan. Pinter. Lanjut komandan. Kamu katanya selain jago narik motor, kamu juga jago tarik suara ya? Apalagi tarik ulur hubungan. Wow. Ini kayaknya giginya Om Pum bukan gara-gara balapan. Gara-gara apa? Dipukulin sama lakinya. Astaga. Jangan lah. Gimana cerita? Coba. Kalau tahu ada suaranya dong, jangan mangap. Mangap. Kan tarenakan dia dong. Kita mau dengar suaranya boleh? Coba. Nyanyi dong, kita. Nyanyi apa kek? Motor balap kek? Mobil balap. Mobil balap ada. Aku punya motor, motor balap. Mobil. Tinggal ganti aja mobil sama motor. Agak lama. Gue support lo, Dan. Gue support. Thank you. Gue support lo, Dan. Enak, buktikan, Nak. Serius, ayo coba nyanyi serius. Hubungannya sama-sama kendaraan. Kalau kamu motor, ini kereta. Tapi nyanyinya harus dari hidung. Gimana? Agak bindeng. Nah, coba tes. Pemasuk kami. Pemasuk kami. Ya, aduh. Aku pergi. Dari hidung banget. Oh, dari hidung. Pemasuk kami. Pemasuk kami. Aku pergi. Aku pergi. Nah, yang ini agak ditarik. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ntar, ini Soima, ini cepot.